Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam para penonton yang berada di studio. Waduh. Siapa lah? Banyak yang loreng-loreng itu. Wow, itu teman. Iya. Teman berburu. Berburu. Berarti pakai pistol ya. Nah, itu teman ngusruk-ngusruk di hutan itu. Dari aligator syuting. Tapi nembaknya enggak ke atas lagi kan, biasa. Hah? Begitu ya. Kepala lu nembaknya. Selamat datang para penonton sekalian. Kita ketemu lagi dalam acara Obra Panjang Bolong. Ya, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini, senang sekali. Tepuk tangan dong buat para penonton sekali lagi. Sebelumnya saya akan uji IQ teman saya dulu. Ini udah lama nih nggak pernah diuji ini. Karena IQ itu apa sih, Dalang? Hah? Maaf ya bentar. IQ itu apa sih? IQ itu I I sama Q. Bukannya ada IQ ini begitu? Ah, itu masih IQ ini. Sekarang tebakan aja ya. Apa tebakan aja? Nah. Kalau diikat malah terlepas. Nah. Kalau dilepas malah terikat. Apa? Nggak tahu. Ya berburu lah. Berburu. Kalau diikat malah kelepas. Kalau dilepas malah keikat. Nggak tahu. Nggak tahu. Dia udahlah. Apa? Waktu pembagian otak nggak datang. Jawabannya apa? Jawabannya yang tepat adalah anak TK ngikat tali sepatu. Begitu dia ngikat malah kelepas. Lepas. Ikat malah itu. Ya, enggak tahu dah. Bisa putih. Putih kakinya 4 larinya kenceng. Hah? Putih kakinya 4 larinya kenceng. Oh, enggak tahu. Pocong naik kuda. Enggak tahu. Cepat larinya tuh. Malam hari ini Obra Panjang akan membawakan dua cerita. Apalagi ngasih tebakan? Ayo ngasih tebakan boleh. Cepetan. Ke dapur. Ke dapur. Ambil gelas. Ambil gelas. Ambil kopi. Ambil kopi. Ambil gula. Seduh air apa? Nyuci gelas. Bener enggak? Bener, bener. Tuh kan. Enggak bakalan nyampe ke dapur. Bawa gelas. Ambil kopi. Ambil gula, ya. Seduh air panas, ya. Ngapain? Ya nyuci gelas tadi. Bikin kopi. Udah lah, jauh lah. Udah lah. Malam hari ini judul yang pertama adalah. Ah, kebalik malahan. Jodoh lutung bersaudara. Menceritakan dua ekor lutung bersaudara yang tinggal di sebuah hutan namun belum juga mendapatkan jodoh. Hingga suatu ketika ada seorang putri yang dibuang oleh kakaknya saudaranya sendiri. Dan bertemulah lutung itu dengan sang putri. Apa yang akan terjadi kemudian? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Sekarang juga.
hidung. Hah? Pakai hidung niupnya. Bukan pakai mulut. Jangan pakai mulut, pakai hidung. Tiup pakai hidung. Bapak. Ayo tiup. Ayo. Satu, dua. Apa curigaan aja bawaannya? Satu. Udah tiup. Bagus. Satu curigaan. Curiga. Tiup. Gak ada apa-apaan, Pak. Satu, dua. Ini biasanya lah kalau ulang tahun terakhir ngapa depan? Lah, apa biar beda dong. Bismillah. Make a wish. Satu, dua, tiup. Make a wish. Pemirsa, malam hari ini saudara selamat ulang tahun. Bersih, bersih kemarin. Wah, ya ulang tahun dia, bukan lo. Ya, hari ini Mas Parto berulang tahun yang ke-25. Ya, terus saya ulang tahun lu, Des. Udah berusaha. Oke. Selamat buat Mas Parto. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Ya. Keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Dan tetap menjadi dalang. Ya. Itu ada surat yang harus dibacakan oleh Mas Parto. Nih, kita dengarkan sama-sama. Buahnya dari saya. Saya itu. Baca yang keras, baca yang keras. Ya, silakan. Saya yang bernama Parto, usia 25 tahun. Balik. Balik itu. Iya. Balik dalam. Baik. Saya yang bernama. Kok lu makanin kuenya? Kebalik. Kok kan kuenya dia? Kenapa dimakan? Kuenya Mas Parto. Kan kuenya dia. Berarti yang makan saya dong. 52 tahun menyatakan bersedia joget selama suara sirene berbunyi. Jadi setiap ada suara sirene, Mas Parto harus joget. Silahkan teman-teman. Misalnya nih, misalnya begini nih, misalnya nih. Nah, joget. Ulang tahun itu. Habis ya, aduh, karena gigi. Udah kan udah habis musiknya? Belum. Sirene dulu, bunyi sirene. Tahun bayangin 52 tahun udah. Karena kan ulang tahun ke-52 berarti
Salak toh. Masih sisa 48 lagi. Yang nonton dia udah pengen capek, kita semua ya. Kita bukan capek ya. Selamat ulang tahun Mas Parto yang kelima dua. Kita berdua itu masih muda-muda ya. Iya. Saya masih muda. Dia juga Nono waktu itu ulang tahun yang ke 50. Ya. Nah, berapa Nono? Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Kita beda 12 hari ya. Iya. Udah. Ini foto tua-tua nih. Ya udah. Ya kan mainnya nih. Kita lanjutin lah sketsanya nih. Di sana gunung. Baru mulai. Pokoknya kalau yang habis ulang tahun udah. Baru mulai. Ini baru mulai. Baru mulai. Dijapu ya. Muka lu kenapa? Gak sadar nih sama. Ya, di sini. Yang lain masuk, yang mana masuk? Ayo, masuk di taman sketsa. Kamu berdua, main. Beresin dulu, masang. Yuk, yuk. Di tengah hutan inilah dua saudara lutung hidup yang sedang mencari jodoh. Ayo, Le. Monyet. Hah? Bakaran, oi. Masuk, masuk. Lu jadi monyet ya? Sama dong. Ini hari-hari yang menyebalkan ya. Kenapa kok menyebalkan? Kasihan anak gue nonton gue jadi monyet. Lu udah punya jodoh belum, Dek? Belum. Sama dong. Kok sama? Katanya tadi anaknya nonton. Ceritanya, ceritanya kita zombie. Jomda. Zombie itu jomblo biasa. Gimana kalau kita telepon biro jodoh yuk? Siapa tahu aja ada yang nggak mau sama kita. Ada juga yang mau sama kita. Ya udah, lu punya telepon nggak? Punya kan, zamannya udah modernisasi. Wah, itu mah iPhone 6. Enggak. Oh, mau yang level? Lu gimana nggak laku? Ganteng lu level 3. Deh, lu jadi monyet deh. Iya. Mirip ya? Mirip monyet. Mirip orang lah lu yang ngomong. Lu yang main mijitnya gimana? Tangan gua kram nih. Aman. Kan monyet deh. Oh iya. Kalau monyet mau kemana aja? Monyet mau jadi mana? Mana aja? Lu dengan ini, pulsa lu habis. Terus? Itu nyambung gak? Halo? Suaranya gak ada. Lu monyet megang duit, aduh.
monyet tuh megang pisang. Korupsi lo ya? Enggak. Korupsi monyet berarti lo. Halo. Halo. Dengan siapa nih? Saya di sini. Boleh kenalan nggak? Boleh dong. Cius nih. Iya. Kayak memanggil aku ya? Manggil em? Enggak. Oh maaf. Ceritanya lo manggil, aku tahu kebutuhan kalian. Kalian mencari jodoh kan? Bener gak? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu sih? Aku tahu, aku nih kakek sihir, kakek yang sangat sakti. Hebat. Hebat. Padahal kita monyet loh. Kok ngerti dia? Ngerti bahasa ya? Sini kalian berdua. Baik. Seperti apa jodoh yang kalian inginkan? Ah, biasa saya mah. Seperti apa? Cantik, baheno, banyak duit, bapaknya kaya. Itu mah gak biasa, itu udah level paling atas dong. Ya udah yang biasa dulu. Yang biasa dulu. Emang yang biasa lah. Seperti apa? Hah? Temanya? Ya. Yang penting setia apa sama saya, Pak? Oh. Ini kalian berdua lutung dua-duanya ya? Hah? Dua-duanya lutung ya? Macan pakai kita. Loh kan aku gak tahu kan aku nanya. Kamu udah galak banget. Jenis monyet itu banyak. Oh, banyak. Ah, ada lutung. Ada keruk, ada lutung, ada gorila, ada King Kong. Nah kita lutung. Nama gue Lu, nama Lutung. Jadinya Lutung. Nah. Kalau kalian mau aku ini kan kita Lutung. Ya. Bapak beruk apa-apa, Pak? Saya kakek sihir. Oh, kakek sihir. Kamu kurang ajar dari aku ya? Aku bukan primata. Iya. Kamu primadona berarti. Aku. Mau aku kau bukan? Eh, primadona Bandung Cililin 7500. Itu jelas. Merek angkot. Orang tengah arti, ngomong itu. Ya orang tengah arti, teh. Untuk baris itu ngomong tengah kedua saya. Ngomong naon. Hei, kalau kalian mau aku kabulkan permintaannya, ada duitnya nggak? Ini aneh ya, lutung dimintain duit. Ada juga pisah kalau diminta. Tapi kalian pernah megang duit kan? Megang. Aneh nggak? Aneh juga sih. Iya terus, masalahnya. Nih, saya minta yang paling cantik. Cantiknya level 10. Oh, yang punya 5 kelebihan ya? Hah? 5 kelebihan. Emang masih ada iklan? Udah diperpanjang. Oke, okay, ya sihir. Tolonglah kami. Yang ya. Ini lutung-lutung yang tidak laku sama wanita. Jomblois. Ya, ya. Mau sama kami berdua karena mungkin wanita itu mengira kita lutung. Iya, padahal Padahal iya. Terus apa ininya? Udah kalau begitu saya akan siapkan wanita untuk kamu. Kamu kan jago sihir. Iya. Kamu sihir dong seorang wanita buat kita. Nanti tunggu dulu, aku akan sihir kalian supaya menghilang dulu. Karena aku akan bersiapkan cewek okay. Seperti apa ya. Tring! Oh supaya gak kelihatan ya? Iya, kamu mau ngomong lagi ini sihir hilang. Tring! Pakai kode. Aduh! Tak kentol lo lupa. Nah. Tak kentol lo lupa. Kucing mati lo lupa. Ya nopang betul ini bocah. Tring! Jangan-jangan dia salah mantrak. Waduh. Balikin. Coba. Tak kentul. Gombal-gambel-gambul. Gombal-gambel-gambul. Tak kentul. Ampun. Wow. Selamat datang di wahana kami. Silakan mau naik prosotan. Ada. Silakan. Pintu ajaib juga ada. Yuk, kita hilang yuk. Sebagai orang sakti, saya akan menyiapkan wanita untuk para lutung itu. Wanita seperti apa yang kira-kira cocok untuk mereka ya? Saya menunggu
pemain lain datang, ya. Yang mana nih, nggak masuk-masuk lagi nih, ya. Aduh, ya. Halo, sirena mana? Sirena. Gak pake. Sirena mana? Gak boleh disuruh. Gak boleh disuruh. Cuma. Gak boleh disuruh. Cinta. Pakai sirku nggak ada wibawanya sama sekali begini. Kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Sebentar, aku lihat-lihat punggung kamu berbeda deh. Kenapa punggung aku? Masa ada sih malaikat nggak pakai sayap? Kalau aku lihat-lihat, ya? Punggung kamu berbeda ya? Kenapa Kang? Kok ada ban serep? Udahlah. Hei, lu gak romantis. Malah pacaran ada kakek-kakek di sini. Ini malah pacaran gua. Ini kakek-kakek? Iya. Saya pikir Mulan Jamila. Amputi buwarna gitu. Ini pacar saya meminta tolong kakek Sakti. Kenapa? Dia ingin saudaranya yang perempuan satu lagi dibuat jelek mukanya. Tolong dia dikutuk. Dikutuk. Bentuknya dia seperti dia juga? Enggak, beda. Memang dia agak sedikit cantik lah. Sedikit tapi cantiknya ya. Jadi dibuat jelek. Tolong supaya jelek. Pacar saya ini bisa mendapatkan perhatian dari saya yang paling cantik. Tawa lu jangan gede-gedean. Sopan dong sama kakek-kakek. Bisa nggak kakek? Baiklah, saya akan coba untuk membantu apa yang kalian inginkan. Iya. Tapi bayar dulu dong. Aduh. Semua tidak ada yang gratis di dunia ini. Kita harus hormat sama kakek-kakek. Okay. Cium tangan dulu lah. Lu cium tangan lu begitu banget. Kan lagi musim cium tangan bolak-balik. Oh, iya. Tapi gincu lu nempel semua nih. Lu bahasa lu kayak tahun 80-an gincu. Lipstick dong. Kan bengkuan dulu 80-an. Dia kan itu kakak kelasnya Parto. Silakan kutuk dia. Maksudnya saudaranya. Aku pacarmu. Baiklah, kamu aku punya mantra yang sangat manjur. Baik. Tak kentul lolopa, tak kentul lolopa, kucing mati orang opa, yen opa meteni bocah. Itu belum pernah keluar mantra itu sebelumnya. Baru kali. Lagi. Tak kentul lolopa, tak kentul lolopa, kucing mati orang. Pasang kuping dong. Bye bye. Kan udah kontrak kita. Tahu, baru berapa itu tadi Mas Bay? Tak kentol lolopa. Tak kentol lolopa. Kucing mati lolopa. Kucing mati lolopa. Ya lolopa meteni bocah. Ya lolopa meteni bocah. Ya, itu dia. Tak kentol lolopa. Tak kentol lolopa. Ngapain, Pak? Ngapain? Orang lagi macam apa? Itu bukan sirena. Coba gentul lolopa. Kucing mati lolopa. Nah, kucing mati orang apa? Kucing mati orang apa? Ya nopa meteni pocah. Ya nopa meteni pisan. Bocah. Ya. Oke. Ulang lagi coba Desta. Bagaimana? Ini kakek sakti. Dengerin dong, telat mulu jogetnya. Ini yang goyang dia doang apa kita semua ikutan keluar? Dia doang mestinya. Enggak kalau kita semua berarti capek dong kita. Makanya. Dia yang dikerjain. Sirenanya enggak kedengeran, coba sirenanya kencengan dikit gimana? Wah, itu bunyi berarti kalau begitu. Bunyi berarti joget dong. Joget, coba lagi. Contoh. Bagaimana kah? Takut lo lupa. Apa Pak? Kalau ikut goyang, Ki. Kenapa? Kalau ikut goyang. Ngapain gua goyang, Ki? Yang ulang tahun kan dia.
aja, aja, aja. Papin Paji, ya nggak sengaja. Kalau jalan jangan lihat dong. Ya lihat dong. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Akan kita lihat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam Malam.